balik kata atau balik kata. Inilah cara mengeluarkan hasil dari batang sumur bor. Beginilah cara kuras sumur bor menggunakan alkon atau mengeluarkan pasir-pasir sumber dari lubang sumur bor ini di kedalaman 50 meter. Alhamdulillah sudah menemui sumber yang bagus. Ikuti terus perjalanan Rian RBR Channel agar supaya tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Jangan lupa dibantu juga like, comment, share, dan juga subscribe agar channel ini semakin berkembang, dan semoga kita selalu panjang umur, sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan juga rezekinya. Amin ya rabbal alamin.